semantan ugi para hadirin wal hadirat. Nah, ayat niki secara syariat, secara lahiripun memperbolehkan kita sebagai umat Muhammad untuk melakukan ibadah ritual tenggene gumuk Shofa lan Marwah. Bagaimana dengan kita yang berada di Indonesia? Apakah kita juga bisa melakukan sa'i wonten ing lokasi ten Indonesia, meskipun ten Indonesia niku wonten gumuk sing padha persis karo Shofa lan Marwah? Jawaban ini tetap tidak boleh, mergo yang disyariatkan untuk melakukan manasik haji hanya berada di lokasi Mekah. Lah terus bagaimana selama ini warga PJT ketika melakukan rihlah tenggene daerah pegunungan? Riyin warga PJT nanti kula ajak sesarengan melakukan manasik haji, bahasane kaji-kajian, yo tawaf, yo sa'i tenggene daerah Adipolo Kabupaten Cilacap tenggene Selok Serendil. Bukan berarti apa yang dilakukan oleh warga PJT itu menyalahi syariat. Oh, memang itu bukan ibadah. Mergo nak dipuntingali secara syariat sing dinamai sa'i niku nggih berlari-lari, berlari kecil utawa berjalan, sa'ayas asa'yan. Nek cara dunia pesantren iki termasuk fi'il sulasi mujarrad. Niki bab telu fathatani fa'ala yaf'alu fa'lan mauzuni na'a yan'a na'yan. Cara bina'i niki adalah bina mahmus ngain utawa nakis ya'i na'a yan'a na'yan. Lanak sa'i sa'a yas'a sa'yan podo-podo sulasi mujarab. Niki bab telu fathatani diwaca fathah ngain fi'il fi'il madi yo fi'il mudore. Mula sa'ayas a termasuk bina nakis ya'i. Maknane sa'ayas a sa'yan niku adalah berlari utawa berjalan utawa bekerja utawa berusaha. Niku secara harfiah. Berarti secara lugat, secara lugawi, awake dhewe bekerja iku ya diarani sa'i, awake dhewe mlaku dari rumah ke sini iku ya sa'i, awake dhewe lari-lari pagi tenggene ratan niku ya diarani sa'i. Tapi mungguh lugat utawa tata bahasa. Begitu juga dulu ketika warga PJT kula ajak rihlah tenggene Selok Serandil, terus ten gini Dieng itu nggih nanti melakukan belajar manasik haji, kaji-kaji dan niku nggih dimarani sa'i yo diarani tawaf, tapi mungguh luluwi, mungguh tata bahasa. Nak mungguh syarak, mungguh syariat tetap tidak boleh. Mergo nak munggui syariat sing diarani sa'i itu adalah melakukan perjalanan utawa melaku utawa lari-lari kecil dari gumuk Shofa menuju Marwah, dari Marwah menuju Shofa. Iku sing diarani ibadah sa'i yang dilakukan tenggene Shofa Marwah. Lah pramila
sepindah malih dalil lan yanala Allah luhumuha wa adima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum niki jenengan cepengi kanthi estu. Dadi daging lan getai binatang sing disembelih mbuh kekah mbuh kurban mbuh kanggo sedekah iku sing iso tumeka ning ngone Allah, bukan kok wujude wedhus rupa darah yang mengalir, rupa daging balung sing diolah niku mboten. Tetapi yang bisa sampai kepada Allah walakin yanaluhu ya rupa at-taqwa minkum, ya iku ibadah batiniah utawa ruhaniah, iku maulah sing iso nekaake marang Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan pada waktu kita melakukan haji utawa sholat utawa zakat utawa puasa.